Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi yang terbaik. Di kesempatan kali ini, saya akan share dan review Geekam versi terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah rilisan terbaru dari Pixelcam ya, yaitu Pixelcam X Plus versi 1.0. Adapun based on Geekam-nya adalah Geekam Legend ya, yaitu Xcam 6 Beta 11. Yang mana Geekam ini dijadikan untuk based on Geekam Hypercam ya, mulai dari Hypercam R1 sampai Hypercam Final 61. Yang tentunya Geekam yang satu ini support di banyak device ya, teman-teman. Selain support di banyak device, Geekam yang satu ini juga cukup ringan ya dan support di beberapa HP versi jadul. Termasuk support HP kentang ya. Untuk HP yang saya gunakan kali ini termasuk Redmi 7, yang mana HP ini bisa dibilang HP kentang ya, keluaran sudah cukup lama sekitar tahun 2017 dan masih cukup smooth menggunakan Geekam yang satu ini. Dan di kesempatan kali ini untuk config-nya saya sertakan juga ya teman-teman, yaitu config kentang ya, config kentang by GeekamTV Official. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian download ya. Untuk linknya cek di deskripsi. Di sini tersedia dua versi, yaitu versi standar dan juga versi Android 10. Untuk yang versi standar ini bisa digunakan di Android 9, Android 10, dan juga Android 11 ya. Dan untuk yang bawah ini, yang Android 10 ini khusus untuk Android 10. Karena ada beberapa device yang memang dia minta secara khusus menggunakan yang versi Android 10 ini. Oke, untuk downloadnya seperti biasa ya, tinggal diklik saja seperti ini, maka kalian akan diarahkan ke MediaFire, tinggal di download seperti biasa. Oke, kalau sudah terdownload di sini, silakan kalian install ya. Untuk installnya seperti biasa dan APK-nya sebesar 85 MB. Oke, kita install teman-teman. Di sini saya menggunakan yang versi standar saja. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Geekam lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di pixel camnya ditekan dan tahan, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, lalu oke. Selanjutnya buka lagi pixel camnya, lalu izinkan semua. Oke, sampai di sini untuk proses installnya sudah selesai ya. Selanjutnya silakan kalian download untuk config-nya. Namun sebelum kita lakukan restore config, kita buat dulu folder config-nya ya teman-teman, dengan cara masuk ke menu setelan. Untuk menu setelannya ada di menu lainnya sini ya, ada di more, kemudian setting, kemudian ke bawah ya, ke bawah. Di bawah sendiri ada menu XML ini. Kemudian kita pilih save setting. Kemudian kita save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder Pixelcam X Plus ya, yang nantinya kita akan taruh file XML atau file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silakan download untuk config-nya. Link-nya
cek di deskripsi. Seperti biasa, nanti untuk config-nya saya sediakan beberapa versi ya, yaitu versi YUV, JPEG, dan juga auto, serta khusus untuk HP Redmi 7. Oke. Kalau sudah, silakan di copy atau dipindah ke penyimpanan internal. Lalu cari folder Pixelcam ya. Ini perlu diperhatikan, bukan folder Gcam tapi folder Pixelcam. Kemudian pilih yang X Plus. Lalu kita paste di sini ya, di dalam folder Pixelcam X Plus. Selanjutnya buka lagi Pixelcam-nya. Kemudian lakukan restore config dengan cara tap dua kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Kemudian pilih config yang barusan kita copy tadi. Ini ya, kentang Pixelcam X, kemudian kita restore. Oke. Sampai di sini untuk Gcam siap digunakan ya, restore-nya sudah sukses. Di sini untuk fitur-fiturnya seperti biasa ada manual fokus ya teman-teman. Di sini manual fokusnya bisa diatur mulai dari auto, kemudian infinity atau fokus terjauh ya, fokus tak terbatas, sampai maksimal di makro ya teman-teman. Untuk yang makronya di sini menggunakan istilah 10 cm ya atau 10 cm, ini adalah fokus makro. Kita coba untuk fokus makronya ya. Nah, perlu diperhatikan untuk menggunakan manual fokus, pastikan selalu untuk HDR plusnya ya. Untuk HDR plusnya jangan pilih yang disempurnakan ya, tapi kalian pilih yang on saja, yang tengah ini. Oke. Ini agar pada saat proses pengambilan gambar itu tidak nge-lag ya. Kita coba untuk manual fokusnya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk menggunakan manual fokus bisa sambil di zoom seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya mantap ya, detailnya dapat banget. Oke. Kemudian di sini fitur-fiturnya seperti biasa ya, ada night sight, kemudian portrait, lalu kamera, ada video, kemudian di menu lainnya sini ada panorama, photosphere, photo booth, slow motion, playground, dan juga menu settingnya ada di sini. Khusus untuk playground ini tidak include ya teman-teman, kalian harus download secara manual. Nah, seperti ini. Nah, khusus di Redmi 7 ya, khusus untuk device Redmi 7 itu ada beberapa settingan ya, atau nanti akan saya sertakan config-nya, jadi kalian tidak perlu setting secara manual. Jadi link fix khusus untuk Redmi 7. Oke. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tes di outdoor ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes ya. Di sini yang pertama saya akan tes untuk mode night sight-nya terlebih dahulu atau mode malam ya. Oke, untuk mode malam kita bisa setting secara manual dan bisa setting secara auto ya. Untuk yang pertama saya akan tes untuk auto terlebih dahulu ya. Oke, cukup cepat ya, hanya beberapa detik saja. Kita coba lihat hasilnya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini untuk mode malam auto ya. Seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, karena Gcam ini belum support astrofotografi, kita bisa setting secara manual ya, menggunakan mode long exposure atau mode manual. Manual shutter speed ya. Caranya masuk ke menu setelan teman-teman. Untuk menu settingannya ada di more ya, atau di menu lainnya sini. Kemudian pilih setting, lalu masuk ke light adjustment. Kemudian di bagian correction night sight-nya ini bisa kita atur sesuai selera ya.
Jadi mulai dari 1 detik sampai di angka maksimal 32 detik. Oke, yang pertama saya akan mencoba untuk di angka 4 detik ya. Oke, 4 detik teman-teman. Kita langsung tes. Caranya sama, masuk ke netsite. Kemudian tinggal diarahkan seperti biasa, seperti foto menggunakan mode astrofotografi. Karena Gcam ini based on Gcam-nya masih Gcam 6.1 ya, atau Gcam Pixel 3, jadi dia belum ada menu untuk astrofotografi. Tapi kita bisa akalin dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara manual shutter speed ya, atau menggunakan teknik long exposure. Oke, kita coba lihat hasilnya teman-teman, sudah selesai. Memang waktunya cukup lama ya, masih proses HDR plus. Oke, seperti ini hasilnya. Hasilnya mantap teman-teman ya, jernih, minim noise ya, bahkan hampir nggak ada noise sama sekali. Kalau saya bisa katakan ya, ini lebih bagus daripada mode astro ya, lebih bagus daripada mode astrofotografi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba lagi untuk mode manual ya. Coba kita naikkan angkanya ya teman-teman. Tadi menggunakan 4 detik, sekarang coba kita naikkan, masuk ke menu setting lagi ya. Kemudian light adjustment. Kemudian di bagian correction headset-nya ini tinggal dirubah sesuai selera. Untuk standarnya ada di off ya. Kemudian khusus di face Redmi 7 kalian harus set ke setengah. Oke, ini kita tes ke 16 detik. Caranya sama aja. Tinggal foto seperti biasa sebagaimana foto menggunakan mode astro. Untuk menggunakan mode ini, mode manual, kalian wajib menggunakan tripod ya. Oke, saya singkat teman-teman biar videonya tidak terlalu panjang. Dan seperti ini hasilnya. Mantap, lebih jernih ya daripada yang 4 detik tadi. Hampir tidak ada noise sama sekali. Oke, ini bisa sebagai alternatif ya untuk foto astrofotografi menggunakan mode manual. Hasilnya lebih bagus ya. Seperti ini mode biasa. Dan ini 4 detik ya. Long exposure 4 detik. Kemudian yang ini 16 detik, lebih jernih lagi. Dan sebagai perbandingan, ini menggunakan kamera bawaan. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita coba kamera utamanya ya di siang hari. Ini AWB on. Oke, seperti ini teman-teman. Masih proses HDR plus. Oke. Untuk hasilnya mantap. Oke, hasilnya bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba melawan sinar matahari ya. Kita coba HDR plusnya apakah bekerja dengan baik ketika backlight seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya, masih memproses HDR plus ya. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Bagus ya, untuk HDR plusnya bekerja dengan baik. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk objek kecil atau objek makro. Yang pertama saya akan coba untuk mode auto terlebih dahulu. Oke, ini menggunakan mode auto HDR plus ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk mode manualnya. Di sini saya akan mencoba mode makro. Untuk beralih ke mode makro tinggal digeser paling bawah ya, yang 10 cm ini dia sudah beralih ke mode makro, ditandai dengan blur seperti ini ya teman-teman.
Kemudian pastikan untuk HDR Plus-nya jangan pilih yang enhance ya, tapi kalian pilih yang HDR Plus on saja. Ini agar pada saat proses pengambilan gambar tidak lag. Oke, fokusnya mantap ya. Oke, dan seperti ini teman-teman. Mantap, jernih, detail ya. Kemudian percobaan di objek lain untuk mode makro ya, seperti ini. Kemudian ini di terik matahari ya, dan ini beberapa sampel foto yang lain. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa bagikan ke sosial media kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.